lihat arwana aja, makin arwana. Kenapa milih arwana nggak ikan lain? Karena kan yang pertama ya prestis lah, kita tahu lah gitu kan. Terus kedua ya karena memang bentuknya juga bagus gitu, warnanya sama bentuk ikannya. Kabarnya arwana nih dianggap ikan hoki, gimana tuh? Ya itu kan kata orang Chinese ya, kebetulan saya bukan Chinese ya, jadi saya anggap lah itu sebagai hias aja, ikan hias lah. Memang terasa cantik ya? Cantik pak. Milihnya yang mana nih, jenis yang mana? Oh tadi super red. Super red 20 cm ya. Berapaan tuh? 5,7 tadi putusnya. 5,7 juta. Ya. Ini yang paling bagus nih. Ini yang mahal nih. Ini kira-kira berapa? 120. Astagfirullah. Ini paling bagus kalau kan kayak lukisan kan pak. Oh, lihat orang apa awam ya? Aja bisa lihat. Enggak kayak lihat lukisan kan orang awam aja bisa lihat. Wah, itu bagus mana ya? Ini maskot. Kalau digoreng kurang asam. Wah, ya. Jangan lah pak. Bisa untuk seluruh kampung pak. Ini Kalimantan. Iya, asli Kalimantan. Biasanya kalau lama-lama dia agak turun ke Pak Sunding. Terus sama orang juga lebih apa? Lebih berani karena dia pengaruh. Apa yang bikin ikan ini istimewa dan dihargai tinggi kan? Yang utamanya ikan ini mahal karena nggak banyak jumlahnya. Penangkarannya memang sulit. Utamanya itu. Kemudian kedua, kalau mitos ikan arwana membawa hoki itu memang iya. Memang dalam artian orang masih banyak yang percaya itu, karena kebanyakan kalau terutama etnis Chinese itu kan kadang pakai apa itu pak namanya, kalau tanya ke orang pinter itu namanya di Chinese namanya, tanya ke suhu apa ya. Itu kan ada ini pak, oh bapak hokinya harus begini 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 gitu kan ya. Rumahnya ngaduk kemana kemana gitu kan ya. Pojok sana biar ini kasih air kasih ini, nah kan di rumah nggak mungkin isi air pak, akhirnya ya. Air itu ya diganti dengan akuarium, dia penolak bala, jadi harus taruh di depan, di apa, di ruang tamu kalau ada apa-apa. Nah orang kalau yang percaya itu harus ada ikannya pak, isinya ikan pakai. Nah di situ ada berapa orang yang apa, percaya di situ. Nah kalau rumahnya bagus kan nggak mungkin ikannya diisi ikan gapi atau ikan lele ya kan, nggak mungkin pak, ikannya harus yang mahal lah, yang prestis ya arwana gitu, yang cocok lah dengan itu. Kemudian ikan ini ikan naga kan dibilang. Jadi, oh ini ikan naga. Ya pak. Untuk identifikasinya gimana nih? Untuk identifikasi yang bagus. Ya. Nah ikan itu kan sangat selera pak. Cuma ada standarnya kan. Makin ini kan namanya dayung pak atau namanya sirip depan. Makin panjang dia makin kelihatan gagah pak. Nanti makin mahal. Ya. Ekornya makin membesar atau makin mengembang, dia makin mahal. Nah tiap orang setiap ikan bedanya itu nggak jauh pak. Cuma tetap ada bedanya. Misalnya ini. Ya. Ini kan kelihatan warnanya kurang begitu, belum begitu cerah gitu kan pak? Kecil ya? Ya karena lebih kecil, ini lebih cerah, karena memang dia lebih gede dan lebih besar. Kemudian mentalnya juga dia nggak terlalu berani, dengan orang berani, nggak takut gitu. Kadang ada orang mau lari gitu kan, nah ini tenang, ini lebih... Ini? Belum baru, nggak telpon, nggak sampai. Kenapa tertarik pak sama arwana? Enggak, mau ganti aja dari burung ke arwana. Dari burung dara, burung kicau, mau main arwana aja. Tapi belum pernah piara. Cuma karena kaca ini banyak, makanya kita berani. Kaca kita ada 50-70 ada kali. Besar-besar? 21 meter kali 2 meter. Jadi saya pikir abisin aja ke apa nih? Ke akuarium. Begitu. Tertarik karena hokinya apa? Karena banyak kaca nih? Enggak, maksudnya bukan begitu. Nilai angka. Nilai angkanya kan bagus. Iya. Kalau kita beli kecil yang golden red semua,
berarti bagus lah kita naikin. Perkutut angka. Kan bagus juga, nggak main udah nyala.